Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin dokter-dokter sekalian karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.00, izin saya mulai acaranya. Kami ucapkan selamat datang kembali dalam acara Dolan, diskusi online mingguan yang dicanangkan oleh IDI Surabaya. Acara ini rutin dilaksanakan setiap hari Senin pukul 15.00 hingga 16.00 WIB dan untuk saat ini kita sampai pada seri ke-86 yang nantinya kita akan terus menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa dan untuk saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita beliau adalah tim dari Perdatin dan akan membahas mengenai sepsis. Boleh kita sapa terlebih dahulu untuk moderator yaitu Dr. Panduha Habibi. SPOG M. -Pet Clean. Dia merupakan staf divisi obstetri dan ginekologi sosial Departemen atau KSM Obstetri dan Ginekologi, ginekologi F. Pauner atau RSUD Dr. Setomo. Selamat sore, Dr. Pandu. Ya, selamat sore, Dr. Baik, mohon izin nanti untuk dipandung ya, dokter. Baik, terima kasih banyak dok. Untuk selanjutnya, uh, izin saya perkenalkan juga narasumbernya, yakni Dr. Edward Kusuma, SPANM KIC, belum menggunakan staf Departemen atau KSM Anestesiologi dan Reanimasi FK atau RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan ada juga Dr. Kun Arifi Abbas, SPAN KIC, belum merupakan staf Departemen atau KSM Anestesiologi dan Reanimasi FK atau RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Selamat sore Dr. Edward dan juga Dr. Kun. Selamat sore. sore. Baik, terima kasih dok telah menyempatkan waktunya. Baik, untuk itu langsung saja untuk acara sore hari ini akan kami serahkan kepada moderator, kepada dokter Pandu kami. persilahkan. Ya, baik. Terima kasih rekan saya, bos dokter Ula dari di Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya menyapa dulu kedua narasumber yang ikut hebat ini. Dokter Kurn, mari bedah spesialis anestesi, konsultan intensif Care. Selamat sore, dok. Selamat sore, Dokter Pandu. Ya sehat ya dok ya. Kelihatannya wajahnya ceria itu. Ya, <laughs> dan juga <laughs> ya, Dokter Edward Kusuma, spesialis anestesi, magister kesehatan konsultan intensif Care. Selamat sore, Dokter Edward. Selamat sore, Dokter Pandu. Ya. ya sehat ya dok ya. Jadi uh, kita bertemu kembali dok dengan uh, saya juga menyapa para Peserta Dolan diskusi online mingguan mungkin ada yang baru juga ada yang sudah pes, pengikut lama juga Dolan dari minggu ke minggu jadi webinar Dolan diskusi online mingguan ini webinar mingguan yang diadakan oleh di Surabaya diharapkan bisa rutin ya secara rutin memberikan update ilmu terutama dari pelaku pelakunya ini praktisi ya. praktisi yang setiap hari ini berkecimpung di Perdatin kali ini adalah uh, tamu kita dari Perdatin dan sekarang Alhamdulillah Dolan sudah ber SKPID, sudah sampai seri yang ke-86 menurut kundi Dr. Edward. jadi saya juga harap para peserta Dolan ini semua dalam kondisi sehat para guru besar-besar sekalian topik hari ini mengenai sepsis dok jadi sangat uh, menarik ini topik bahasanya karena bisa mengena untuk seluruh Bidang ya dok ya, misalnya opsin pun saya juga berkepentingan ini dok, sepsis kemudian penyakit dalam, tentunya anak pun juga ada sepsis, kemudian mungkin paru, jantung dan lain sebagainya. Nah tapi kita akan uh, berdiskusi hari ini sepsis dengan konteksnya mungkin anestesi lebih ke arah intensif care ya dok ya. Jadi uh, bagi para peserta dolan nanti top, uh, formatnya adalah ke Dona Rasul akan menyampaikan sedikit mengenai introduksi mengenai sepsis, kemudian bisa ditanyakan di kolom Q&A atau diskusi. Jadi diharapkan lebih banyak sesi diskusinya untuk webinar terakhir. Baik, silakan Dr. Kun atau Dr. Eter, apakah ada materi yang perlu disampaikan lebih dahulu, dok? Uh, mohon izin. Uh, ya, Dr. Dr. Satu slide pendek lah mungkin untuk kita. Oh, ya. Silakan, nopon, ntar, dok. antar, dok supaya ada pemicu untuk diskusi biasa gitu Oke. Oke, sebentar. Apakah sudah mulai terlihat dok? Tapi belum full screen dok. Layarnya sudah terlihat. Nah, sudah full screen. Sudah dok. Oke. Baik, selamat sore para sejawat sekalian, ya. para guru besar, teman-teman dokter dan tenaga kesehatan, uh, perkenalkan kami, saya Edward, dan rekan kami, Dr. Kun. Kita pada sore ini akan mencoba berdiskusi dengan teman-teman sekalian, sharing, dan mendengarkan juga pengalaman-pengalaman uh, yang mungkin teman sejawat sudah alami dalam merawat pasien sepsis. Secara umum, kalau kita bicara sepsis, apa sih sepsis itu ya? secara umum sepsis adalah kondisi yang mengancam jiwa dan ini adalah kaitannya erat dengan organ dysfunction. Mengapa hal ini terjadi? Karena ada disregulasi antara host dan faktor infeksinya. Jadi kalau sebetulnya itu regulated, mungkin seperti infeksi biasa ya demam dengan pengobatan dia bisa sembuh. Ya problemnya di sini ada kata kunci yaitu disregulated Nah, di itu menyebabkan kondisi guncang pada tubuh kita. Bahkan dalam kondisi yang lebih berat, maka kita akan menjumpai kondisi lebih berat lagi. Misalkan kita sebut sebagai septic shock, di mana secara sirkulatori, seluler, dan metabolis itu kacau semua. Dan ini adalah greater risk of mortality. Walaupun awalnya itu sepsis biasa yang tak ditanggulangi dengan baik, pada akhirnya akan masuk pada kondisi septic shock. Nah, kalau kita lihat pada sisi gambar sebelah kanan, ada beberapa... Mama, gambarnya belum slide, dok. Belum, belum, belum ganti, dok. Oh. Masih judulnya ini, dok. Oh, ini masih judul? Iya. Belum ganti ke slide berikutnya. Oh, saya ulang lagi mungkin ya. Kalau begini belum berubah ya, dok? Masih belum kalau di tempat saya Doktor kun, mungkin apakah sudah berubah dok slide nya dok. Nah ini sudah ini sudah dok. sudah slide kedua mungkin nggak bisa full ya ini ya ini yang slide kedua yang tadi Oke. saya sempat sebutkan tentang sepsis uh, definisi dan dalam kondisi set yang lebih berat di mana kita bisa saja pasien jatuh dalam kondisi septic shock nah kalau kita lihat pada sisi gambar sebelah kanan ini tampak ada beberapa hal yaitu common infections yang kerap kali berkaitan dengan kondisi sepsis. Misalkan 35% itu karena lung infection. 25% ini sudah kaitan erat dengan urinary tract infection. Kemudian ada juga gut infection. Dan mungkin juga ada 11% di sini adalah head skin infection. Jadi pada dasarnya semua lokasi dalam tubuh kita itu menyimpan potensi menjadi tempat awal timbulnya sepsis. Oke. Nah, mari kita lihat seberapa berat sih sebetulnya masalah sepsis itu di dunia. Ini kita lihat data ya, sampai dengan akhir tahun 2020, itu data yang terkumpul per tahun kasus sepsis itu 50 juta. Dan <tuh> dari 50 juta itu, 11 juta di antaranya itu meninggal per tahun. Itu artinya satu dari lima kematian di seluruh dunia itu erat kaitannya dengan kondisi sepsis. Dan sepsis itu adalah penyebab kematian terbesar di rumah sakit dan seringkali menyebabkan readmission dan cost yang sangat tinggi. Jadi ketika pasien itu jatuh dalam kondisi sepsis dan perawatan itu harus masuk ke ruang intensif care, maka tidak terbayangkan semua resource itu pasti akan digunakan untuk menanggulangi kondisi ini. Dan dari survivor-nya, 50% di antaranya itu mengalami long-term physical dan psychological effect. Jadi walaupun secara klinis dia tampak oke, okay, tapi sebenarnya tidak oke-oke okay -okay banget. 40% dari kasus itu adalah anak-anak, dan 80% dari kasus sepsis itu sebenarnya mulai terjadi di luar hospital. Nah, ini kita wajib uh, aware dengan kondisi seperti ini bahwa sebetulnya cikal bakalnya itu bukan hanya masalah di rumah sakit, tapi sudah berada di luar dari rumah sakit. Seperti pneumonia yang tampak biasa-biasa atau diare yang tampak biasa-biasa itu bisa saja mengalami eskalasi menjadi kondisi sepsis. Dan sepsis itu adalah medical emergency. Setiap jam terlambat, angka prognosisnya turun. Oke. Okay. Kemudian, bagaimana kita bisa menghindari sepsis? Ya, prevention itu penting, bukan sejawat. Prevent infection nomor satu, take good care of chronic condition. Jadi kalau memang kita punya problem dengan kondisi kronis yang tidak terelakkan, maka jangan sampai kita itu menjadi ketularan sesuatu, misalkan begitu. Memang agak susah, di negara tropis itu pastilah kondisi lembab dan lain-lain. Tapi dengan mencuci tangan, Kemudian, menggunakan prevention dan lain-lain, praktis, good hygiene ini pasti akan bantu sekali menghindarkan kita dari kondisi sepsis. Berikutnya, yang penting juga adalah mengetahui sign dan symptoms. Jadi, ada beberapa hal, misalkan heart rate yang tinggi, demam, dan ada satu hal penting tentang confusion atau disorientation, berubah kesadarannya. Yang tadi sebetulnya adalah fully alert, kemudian kok mulai meracau, ya. Nah, ini hati-hati teman-teman sekalian ada shortness of breath, pain, clammy, dan sweaty skin. Jadi tampak perfusi yang dingin dan basah. Dan kita selalu diingatkan act fast, selalu bekerja cepat. Setiap menit kita lebih awal pasti prognosisnya lebih baik. Nah ini ada satu pedoman yang uh, ini disederhanakan dari screen uh, dari scoring aslinya yang disebut sebagai SOFA ini kita sebut sebagai quick sofa, di mana ada tiga kriteria penting yang kita bisa tarik di sini untuk menimbulkan level kewaspadaan lebih tinggi pada kondisi sepsis. Pertama, kalau respiratory rate-nya menjadi lebih cepat, lebih dari 22 kali per menit, terus skornya sudah satu. Dua, kalau sistolik blood pressure-nya di bawah 100 mm Hg, itu skornya tambah satu lagi. Dan yang terakhir adalah altered mental status. Jadi teman-teman sekalian, walaupun mental status itu hanya turun satu poin, yang tadi alert sekarang melantur walaupun masih bisa bicara itu juga ada tanda-tanda bahaya. Di sini disebutkan kalau quick sofa itu naik dua atau lebih maka insiden atau ke kemungkinan terjadi in hospital mortality itu naik 3 sampai 14 kali lipat. Jadi hati-hati teman-teman ini adalah tanda-tanda bahaya Nah, slide berikutnya, slide terakhir sebelum kita diskusi, ini mencoba mereview, mungkin teman-teman pernah baca tentang one hour bundle, three hour bundle, itu banyak sekali berkaitan dengan hal-hal seperti ini. Satu, mengenai antibiotika. Teman-teman, kita mengingatkan bahwa antibiotika yang digunakan tidak tepat pada uh, sasarannya dan tidak kuat indikasinya, itu akan menimbulkan terjadinya resistensi tetapi menunda antibiotika pada kondisi antibiotik eh, pada kondisi sepsis yang berat itu justru akan membunuh pasien jadi tepatlah bertindak pada saat diperlukan namun jangan diberikan bila mana tidak ada indikasi antibiotik juga cairan di sini kita lihat di sini bahwa beberapa tahun yang lalu kita no freeze ya dokter dokter oh. Iya, dokter dokter sepertinya freeze ya dok. Coba kita tunggu beberapa saat sebentar ya dok. Problem <tuk> sinyal kilo sekarang ini tekanan darah terapi vasopres seperti prinsip kan untuk pasien yang mulai oh. dia hmm. yeah. oh. Uh, menghilang. <laughs> ya, Hanya itulah. satu serba online ya dok ya. <laughs> ada masalah sinyal. Baik, mungkin sambil menunggu Dr. Edward, apakah dokter Kun ada yang ditambahkan dok? Atau kita menunggu Dr. Edward? Soalnya sebentar lagi, hmm. tinggal sebut slide terakhir. Ter -tadi, oh, Slide-nya habis, oh, ya. sudah selesai tadi. Yang oh, sudah? Ya. Oh, iya, Dr. Dr. Okay, Edward. Sudah, sudah. Oh, iya. Silakan Ken, Apakah ada yang ditambahkan dari presentasi dokter Edward? Ya, terima kasih dokter Pandu. Uh, Intinya sih sama ya sama dokter Edward. Jadi uh, pas sepsis ini salah satu yang menjadi masalah juga ya. Dan yang dibawa ke rumah sakit itu biasanya dalam kondisi yang uh, terutama dokter Sitomo ya yang kita terima di GD itu biasanya sepsisnya sudah sudah termasuk yang yang berat. Jadi sudah mulai banyak terjadi multiple organ dysfunction atau mungkin failure kemudian kalau lihat sofa score pasti sudah tinggi-tinggi. Nah, mungkin dari teman-teman sejawat sekalian ini mungkin yang di level di level awal untuk deteksi sepsis ini yang mungkin uh, menjadi penting untuk mengenali sepsis secara dini dan uh, memberikan uh, terapi secara tepat gitu ya dokter. Jadi supaya nanti outcome-nya juga diharapkan juga bisa membaik. Mungkin itu dokter Pandu tambahan saya. Terima kasih. Ini gantian Dokter Pandu yang nge-freeze ini sekarang. <laughs> tadi Dokter Edward tadi sempat ini hilang timbul suaranya Dok. Iya, sorry ya, tidak disadari tiba-tiba putus. Iya. Oke. Okay. Gimana ini? Iya. <laughs> sebagai tempat rumah sakit rujukan tempat kita di Sutomo kita selalu menerima yang kelas wahid ya dokter Kun yang sepsisnya sudah luar biasa datang sudah tensi tidak terukur kemudian kondisinya sudah sangat babak belur ya istilahnya dalam tanda kutip begitu itu ibarat di tepi jurang itu susah sekali untuk mengangkat kondisi seperti ini sehingga di rumah sakit sebetulnya kita sudah punya yang protokol menggunakan Early Warning System, nah itu contohnya. Itu adalah berusaha menangkap dari awal pasien-pasien yang bermasalah sejak seawal sekali. Nah itu sebetulnya prinsip-prinsip seperti EWS, Early Warning System itu juga bisa diterapkan di keseharian kita praktek maupun kita merawat pasien mungkin di klinik dan lain-lain. Jadi menimbulkan kewaspadaan lebih awal, mungkin begitu. Terkunj, terpandu. Ya itu kuno gantian tadi saya. <laughs> disconnect. Jadi menarik sekali tadi yang disampaikan Dr Edward dan Dr Gun. Sambil kita menunggu pertanyaan yang masuk ya dok ya. Mungkin saya don yang tanya ini dok pada Dr Edward dan Dr Gun. Jadi dari presentasinya Dr Edward disampaikan bahwa 80% kasus sepsis terjadi mulai di luar rumah sakit dan yang kedua bahwa sepsis merupakan suatu emergency dan uh, harus membutuhkan uh, Waktu yang cepat ya untuk penanganannya, sehingga berangkat dari bahwa sepsis itu mulai di luar, apa nih berarti yang perlu uh, kami atau dokter-dokter, terutama di vaskes primer dok yang sebagai precaution tadi, mungkin ada kaitannya juga dengan early warning system yang disampaikan Dr. Edward, terus kaitannya juga 35% itu dari paru, kemudian 25% dari uh, saluran ke kemih gitu ya dok. Uh, bagaimana dok? Jadi apakah EWS uh, itu bisa diterapkan sejak di vaskes primer, kemudian kapan harus uh, segera menuju dan apa yang tanda-tandanya, apakah cukup dengan Q, sofa score tadi atau bagaimana dok? Dan precaution seperti apa? Silakan dokter Gun atau dokter Edward. Okay. Anggota oh, dulu. Oke, okay. baik dok. Jadi secara konsep EWS itu baik sekali, tapi sementara ini kan EWS hanya diterapkan di rumah sakit untuk meningkatkan level kewaspadaan dan pemantauan lebih eh, lebih sering dilihat gitu ya pasiennya jangan dibiarin tiba-tiba sudah diem <tuh> nggak bisa nafas pasiennya. Jadi intinya kan begitu. Cuma eh, poin-poinnya itu penting untuk kita cermati bahwa sebenarnya parameternya itu parameter sederhana banget. Misalkan tekanan darah sistolik kemudian saturasi oksigen yang sebetulnya dulu itu miliknya rumah sakit melulu tapi setelah covid semua orang punya alat pengukuran saturasi di rumah begitu ya simetri ya dok ya yang hampir semua marketplace itu jualan dulu waktu zaman covid itu menjadi sesuatu yang sekarang di semua tempat bisa dipantau. Jadi hal-hal seperti itu berusaha meningkat kewaspadaan. Misalkan katakanlah prosentase yang banyak sepsis awalnya dari paru-paru, katakanlah pneumonia. Ya. Kalau pneumonia itu bisa kita kendalikan dari awal dan kita pantau lebih awal, misalkan pasien itu ternyata harus diopnamekan atau di mrs kan, mungkin kita bisa pantau lebih baik. Jadi jangan dibiarkan pasien itu, oh nggak apa-apa, minum obat, kemudian pulang aja ke rumah. gitu ya. Apalagi misalkan kasusnya geriatrik, kelihatan bahwa ini pasien ini kayaknya kalau batuk banyak tembel dahaknya begini, kira-kira nggak -kira bisa batuk sendiri deh. Nah, usahakan pasien begini mungkin segera saja dimasukkan di rumah sakit untuk pemantauan lebih lanjut, disesuaikan mungkin bila perlu sudah mulai antibiotika yang sesuai. Kira-kira nah, begitu. Mungkin Dr. Kun bisa menambahkan. Ya, terima kasih. <tik> uh, jadi, Sepsis ini sepertinya agak sedikit tricky ya, terikat atau terpandu ya kalau menurut saya. Eh, yang penting itu satu kita harus curiga ada infeksi. Jadi mungkin ada beberapa kasus kalau kita di rumah sakit ya pasien datang sadaran menurun, kemudian dia mungkin sesak gitu ya. Ya kalau itu namanya pasien CVA mamanya ya pasti kesadaran menurun, kemudian kalau dia sesak. Ya mungkin karena respons sentral, ya mungkin bisa. Tapi ketika kita tidak mencuri gaya dari infeksi, apakah di sini e, bisa diberikan antibiotik atau tidak, itu juga salah satu pertimbangan. Nah, kalau memang betul sepsis, telat antibiotik juga bahaya. Tapi kalau tidak sepsis, diberi antibiotik nanti resisten. Jadi ya mungkin itu yang, yang agak-agak tricky-nya di situ ya sepsis. Ya. Karena dengan quick-software itu sangat sederhana memang. Nah mungkin nanti e, setelah, kita mencuri sepsis, memang ada langkah-langkah berikutnya yang harus dikonfirmasi. Kalau kita di rumah sakit e, besar ya mungkin kita bisa melakukan kultur sebagai gold standard ya. Tapi kalau di di vaskes awal ya itu memang harus diperkuat benar tentang kecurigaan infeksi. Kalau memang pneumonia ya mungkin dicari tanda-tanda pneumonia, apakah sebenarnya dapat atau pilek ada panas badan, seputumnya bagaimana atau kalau dari keluhan sumber infeksi dari GI apakah ada umpamanya ada keluhan GI sebelumnya atau mungkin dari uh, apa dari UTI mamanya ya apa yang uh, apa kok uh, dari keluhan uh, kencing gitu ya mungkin apakah ada ada keluhan keluhan infeksi sebelumnya jadi kalau memang itu sudah dicurigai infeksi dan ada perubahan score, nah mungkin kita harus alert karena ini mungkin sepsis karena kalau sepsis dibiarkan dan itu disregulasinya tadi bertambah berat, ya itu akan menjadi lebih berat dan outcome-nya akan menjadi lebih buruk. Prinsipnya di sepsis itu ada tiga hal yang harus dilakukan. Satu itu source control, jadi kalau ada ada sumber infeksi memang harus dihilangkan, karena kalau tidak dihilangkan sepsisnya tidak akan, nggak akan selesai. ya. Kedua, supportive. Supportive itu kalau disaturasi harus dikasih oksigen, kalau gangguan nafas harus dilakukan uh, apa support nafas kalau uh, tensinya turun ya harus dilakukan support uh, kardiovaskular, entah itu cairan, entah itu obat. Soalnya kalau itu nanti tidak diatasi, inflamasinya akan bertambah berat. Jadi itu akan seperti lingkaran setan ya kayak uh, bola salju yang menggelinding meng akan semakin besar uh, apa, permasalahan di sepsis. Kemudian berikutnya adalah antibiotik yang tepat. Jadi ini yang harus harus di diwaspadai ya yang 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 muncul pada sepsis pada kita di di vaskes. Mungkin itu tambahnya dokter Pandu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih dokter Ya, saya tadi tertarik dengan uh, nyampaian dokter Edward bahwa bahwa kalau kita di vaskes primer misalnya ada tadi gejala batuk atau apa dengan populasi rentan begitu ada yang misalnya geriatri atau pediatri mungkin kita bisa pertimbangkan untuk Uh, terapi uh, secara rawat inap begitu deh, supaya ada monitoring yang lebih baik. Nah, uh, apakah ada ya dok ya EWS, tapi untuk setting primer atau sekunder gitu? Eh primer lah primer. Jadi kalau diagnosis primer ada nggak ya EWS? Atau cukup ya hanya dengan use score atau tiga tadi itu aja? Jadi itu kan sebenarnya memang parameter sederhananya dok ya. RR, apakah misalnya dua itu sudah positif langsung dirujuk atau gimana dok? Ya? Um, setahu saya memang IBS belum ada yang untuk uh, katakanlah untuk praktek klinis katakan gitu ya untuk di klinik dan lain-lain memang belum ada memang dia dikhususkan ke rumah sakit tapi uh, nomor satu sepsis ini kan erat kaitannya dengan in infeksi jadi kalau kita curiga memang ada sumber infeksi dan kemudian pasien itu dalam kondisi Uh, seriously ill ya dan itu bisa ditangkap dengan menggunakan quick sofa sebetulnya karena dengan quick sofa itu kenapa sih kok dibuat sederhana mungkin uh, ada konsekuensinya bahwa dia tidak uh, spesifik ya untuk kondisi tertentu tetapi dia lebih sensitif untuk menangkap lebih banyak masalah artinya pada akhirnya nanti mungkin saja kita menjadi over trias ya tetapi yeah. menangkap iya yeah. yeah, yeah. jadi over trias kan ya yeah. Tapi menangkap hal-hal penting yang mengancam jiwa seperti tadi masalah tekanan darah, respiration rate yang cepat dan alter mental status, saya kira itu adalah uh, usaha kita untuk lebih meningkatkan kewaspadaan. Jadi kalau ada infeksi kemudian ditambahkan dengan quick sofa seperti itu, mungkin itu saatnya kita mulai berpikir ulang sebaiknya jangan pulang dulu deh pasien seperti ini. Artinya mungkin kita bisa lebih backup lebih lanjut gitu. Berarti kalau ada infeksi dan quick Sofa-nya dua dari tiga itu positif, apakah di treatment sendiri apa langsung dirujuk dok? Baiknya dok. Nah ini tricky di... juga. Kalau ada terkena ada terkena mungkin ada pendapat. Iya. Iya ya, silakan dokter. Ya, ya jadi kira uh, kira. yang pertama kita harus 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 mencari ini infeksi betul atau tidak gitu kira. ya dokter Pandu ya kan itu kan bisa dilihat dari Uh, source infek infeksi dari organ yang mana. Kalau itu jelas infeksi ya. Uh, infeksi kalau sampai belum sistemik, sampai belum disregulasi, host oh, itu mungkin masih masih bisa diatasi. Mungkin lokal infeksi gitu ya. Kalau umpamanya dia di bronkus, bronkitis mamanya nggak sampai nyebar ke dia batu-batu aja. Kayak kita kalau Influenza atau faringitis gitu kan mungkin juga sebutum tapi kan kita tidak sampai penurunan mental status gitu ya kan kita masih bisa aktivitas tensi kita masih normal rr kita juga mungkin tidak jadi itu infeksi tapi belum sampai ke sepsis tapi kalau sudah sudah uh, sampai apa ya sampai menyebabkan itu tadi ya kondisi yang left threatening karena uh, Disregulasi dari os maka itu sesuatu yang menjadi eskalasinya menjadi lebih bahaya dulu memang dikembangkan sekarang sudah tidak dipakai ya mungkin dokter-dokter masih ingat dulu waktu kita ini terjadi marai dulu karena kita keliru diagnosa sepsis karena dulu kan masih sirs ya sirs kemudian sama infeksi ya. lagi sirs itu eh, hampir sama sih cuman itu agak rumit karena di situ menyebut, menyebutkan leukosit menyebutkan suhu dan lain-lain dan itu kan tidak bisa di, diperiksa langsung ya jadi kita sekarang ini memang mengandalkan klinis dan curiga infeksi nah kalau sudah tegak ya mamanya oh, ini infeksi kemudian secara klinis didapatkan suatu respon sistemik yang yang seperti itu tadi penurunan kesadaran mungkin juga dengan RR yang meningkat itu kan tanda-tanda SIRS ya kemudian ditambah dengan kalau tensi turun ini mungkin sudah lebih serius jadi infeksinya itu uh, sudah menyebabkan infeksi sistemik yang lebih serius nah seperti itu memang harus uh, dicari tadi ya yang dari tiga hal tadi kira-kira bisa source control enggak? Kemudian, berikutnya adalah sportifnya bagaimana, dan kemudian antibiotik yang proper. Nah, nanti kalau ada fasilitas, ya memang harus dilakukan standarnya dengan kultur. Itu akan lebih bagus, dan itu kan tidak mungkin dilakukan di tempat-tempat yang tidak ada sarana. Ya, kalau di rumah sakit mungkin bisa jadi yang bisa dilakukan. First line-nya yaitu source control dulu, sportif, kemudian antibiotik di awal yang broad spectrum. Kemudian kalau memang tidak bisa dirawat di, apa, di tempat tersebut ya mungkin ada rujukan, tapi paling tidak di cover dulu dari ketiga hal itu sudah dilakukan. Nanti perkara nanti di rumah sakit rujukan akan dilakukan reassessment, assessment mungkin penggunaan antibiotik segala macam berubah yaitu nanti setelah di apa, apa, rumah sakit yang dituju karena mungkin eh, antibiotik itu pemberiannya juga eh, bisa disesuaikan dengan pola kuman di tempat itu kalau ada ya itu akan lebih bagus tapi kalau enggak ya kita menggunakan yang broad spectrum. Jadi itu yang mungkin bisa dilakukan teman-teman di awal penanganan ya. Soalnya kalau tadi disebutkan Dr. Edward kalau kita telat memangnya memberikan antibiotik itu mortalitasnya juga akan bisa meningkat. Mungkin itu sih tambahan saya. Terima kasih. Baik. Dr. Edward ada tambahan, Dok? Uh, cukup sih, Dok. Oke. Okay. Baik. Ini sudah ada pertanyaan dari kolom Q&A. Yang pertama sebenarnya mirip dengan yang tadi disampaikan dokter Kun, cuma saya pengen menekankan ya, mungkin supaya menjadi jawaban yang lengkap begitu dari kedua narasumber. Dokter David Hendrawan pertanyaannya, mohon izin bertanya apa yang perlu dilakukan atau penanganan pertama yang harus kita lakukan di layanan primer bila menemukan pasien dengan sepsis. Nah, jadi Dr. Kun sudah menyampaikan mengenai Dr. Edward juga mengenai apa namanya golden period kapan uh, menata laksana kapan merujuk antibiotik. Selain itu apa ada lagi dok? Misalnya tata cara cairannya atau oksigenasinya bagaimana? Apakah wajib? Kalau memang iya, seperti bagaimana cara memberikannya atau selama persiapan untuk merujuknya? Silakan Dr. Kun atau Dr. Edward. Ya, makasih banyak dok. Jadi pada dasarnya oksigen itu adalah terapi yang sama dengan kita memberikan obat. Artinya apa? Kita punya indikasi, yang kedua kita tahu berapa lama diberikan dan dosisnya berapa banyak. Nah, kalau pada pasien-pasien sepsis, seringkali pasien itu datang dengan kondisi sesak yang sudah hebat. Artinya yang kita pikirkan nomor satu adalah berikan fraksi oksigen setinggi mungkin yang masih bisa diberikan. Misal di tempat kita itu adanya adalah masker sederhana, ya at least kita berikan 10 liter per menit. Kalau misalkan kita punya masker dengan kondisi reservoir, kita bisa lebih tinggi lagi berikan fraksi oksigen. Nanti kita tapering, dok, misalkan. Oh, dengan oksigen sebesar itu kok ternyata saturasinya baik banget. Ada target-target, dok. Misalkan kalau pasien itu tidak punya kondisi paru kronis sebelumnya, saturasi mencapai 97-98 saja sudah cukup. Jadi kita bisa turunkan oksigennya, tapi kita tidak kelewatan di depan untuk actionnya. Nah. Kemudian yang kedua masalah infus. Jadi selama sejak tahun 1990-an sebetulnya eh, semua lembaga yang tersangkut masalah sepsis ini berusaha mencari rumus yang paling joss gitu ya untuk memberikan cairan seperti itu itu sudah debatnya tuh sampai capek ya setiap kali lewat lewat simposium ya itu aja yang dibahas itu ya jenisnya banyaknya cepatnya itu semua dibahas gitu ya. Nah sehingga eh, yang sebelum yang terakhir ini rekomendasinya adalah ada magic number gitu ya 30 cc per kilo diberikan dalam tiga jam itu magic number gitu ya dan cairannya itu nggak boleh yang terlalu banyak klorid. Jadi harus menggunakan yang balance. Balance itu kalau misalkan contohnya ring laktat, misalkan gitu ya, atau ringer asetat. Tapi kemudian orang mulai, merpikir, orang mulai berpikir ya, tahun-tahun ini, kalau orangnya itu cuma 30 kilo kurus beratnya gitu ya, kemudian beratnya umurnya itu 98 tahun gitu ya, dibandingkan dengan atlet lari yang bisa 100 meter sekian detik sampai itu kayaknya ya, 30 cc per kilo itu agak ajaib ya kalau mau disamaratakan. Sehingga terbit rekomendasi-rekomendasi baru bahwa itu tidak lagi diendor sebagai harus 30 cc per kilo, tapi sebagai individualized individualized therapy. Artinya ada namanya challenge cairan. Nah, kembali lagi zaman kita sekolah dulu ya, ataupun ya, yang namanya challenge cairan itu hobi kita kasih challenge cairan. Ternyata tuh masih efektif juga pada tahun-tahun ini. Artinya, berikan sebelah cairan, dilihat apakah ada perbaikan dari tekanan darah, heart rate-nya mulai baik, mungkin yang tadi perfusinya dingin banget sekarang mulai agak hangat. Nah, itu menunjukkan bahwa ada respon cairan. Tentu saja kalau di rumah sakit yang punya alat lengkap, itu nanti dilengkapi dengan berbagai macam peralatan yang monitoringnya invasif, katakanlah begitu. Tapi kalau kita ingin mulai dari layanan primer tentu saja clinical judgment itu penting dia jadi seperti oksigen sudah cairan tadi sudah itu kira-kira tahap-tahap awalnya seperti itu dok setelah itu mungkin baru kita bicara masalah masuk obat-obatan untuk meningkatkan tekanan darah dulu waktu saya zaman sekolah haram pakai vasopresor di awal cairan dulu tapi ternyata tidak semua pasien bisa digebiak uyah begitu ada pasien-pasien yang dengan kombinasi cairan dan vasopressor, kita bisa mendapatkan, mendapatkan hasil lebih baik karena kita tidak akan kelebihan cairan. Katakanlah, mungkin itu dok. ya, dokter. Kun ada ya, tambahan? ya, jadi ini, ya, ini intinya. Kalau pada sepsis, itu kita kembali lagi, ya, kira-kira apa yang jadi masalah pada pasien ini. Uh, goal kita itu adalah sama mungkin pada pasien critical care yang lain itu adalah menjamin bagaimana kecukupan oksigen itu bisa sampai ke level sel. Pada sepsis sendiri itu awal-awal mungkin terjadi fase dilatasi ya. Fasilitasi jadi ini yang akan menyebabkan eh, gejala seperti shock shock septik ya. Jadi tensi akan turun kemudian karena fase dilatasi pada awal-awal itu mungkin dia kondisinya masih hiperdinamik. Nah, di sini pemberian cairan sama pemberian eh, apa vasopressor itu eh, bisa dilakukan di awal. Kemudian nanti semakin jauh sepsisnya itu, maka problemnya adalah eh, bisa terjadi gangguan kontraktilitas juga. Nah, ketika pada fase ini mungkin tidak hanya cukup, mungkin cairan malah jadi tidak boleh ya sudah harus direstriksi kalau terjadi kontraktiliti problem. Jadi mungkin di sini letaknya masuk mungkin. Golongan tropik masuk di sini. Nah, permasalahan berikutnya adalah kalau sudah sampai jauh itu yang sakit itu selnya pada sepsis itu. Jadi uh, selnya itu tidak bisa uptake oksigen, sitotoksik, uh, hipoksia gitu ya istilahnya. Nah, ini pada fase mana kita hadapi pasien ini itu yang jadi masalah. Kalau pada fase awal-awal ya mungkin dengan pemberian cairan itu mungkin uh, uh, bisa bisa ter cukupi untuk uh, gangguan dari tensi, gangguan hemodinamik. Mungkin kalau agak jauh mungkin perlu kemudian vasopressor. Kalau sampai gangguan kontraktiliti, ya mungkin pemberian inotrop kemudian juga kalau ada sudah gangguan di adrenalnya ya mungkin dengan steroid. Jadi langkah-langkah itu yang harus dilakukan jika uh, pasien pasien sepsis itu kita temukan pada kondisi yang mana. Memang uh, scope prince sepsis itu mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Tapi kalau dibiarkan ya akan akan memberat. Kemudian, uh, dulu ada namanya IGDT, ya, Dr. Edward ya. Oh, iya. Terapi. Jadi ada beberapa goal yang harus dipenuhi. Kira-kira goalnya oksigenasi itu bagaimana? Itu saturasi berapa? Harus dijaga berapa? Goal cairan bagaimana? Tadi termasuk dengan, kalau dulu harus pasang CVC apa segala macam, sekarang sudah tidak menjadi kewajiban, ya. Karena kita akan uh, itu juga, CVC itu juga masih debatable, ya. Apakah ini yang 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 paling paling mungkin kita lihat itu adalah pergerakan CVC-nya, bukan nilai-nilai normal dari CVC-nya. Kemudian dari cairannya apa yang apa yang harus dilakukan, termasuk tadi ada angka-angka. Jadi eh, memang resepsis itu adalah eh, besar ya, dan kita menemunya itu di, di, di fase yang mana. Dan pasti kalau early goal, ada ada gold tadi itu ya, termasuk kalau orang itu desaturasi ya harus kita berikan oksigen karena kalau Oksigen tidak cukup pasti delivery oksigen kurang kemudian sampai sel juga oksigenasi akan kurang ditambah kalau selnya sakit wah ini maka tambah-tambah berat lagi nanti eh, kekurangan dari oksigennya jadi kira-kira yang bisa kita lakukan ya ya melihat fase apa dan gejala yang timbul apa itu yang akan kita berikan terapi dan jangan lupa antibiotik juga eh, memberikan peranan penting dan eh, apa namanya source control itu juga menjadi salah satu yang harus dilakukan juga. Jadi bukan hanya sportif aja. Mungkin gitu dokter Pandu. Ya baik dok. Terima Tadi dokter pun menyampaikan mengenai eh uh, uh, pantau stadium dari sepsis atau staging itu ada dok ya? Dari yang anggaplah sebelum shock sepsis apakah ada tahapan-tahapannya dok? Misalnya terkait terapi dan prognosis itu apakah ada dok? ada di lab atau klinis itu ada nggak dok? secara secara strict itu enggak ada ya tapi Patofisiologinya perjalanannya seperti itu. Jadi mulai dari yang hiperdinamik, kemudian sampai gangguan itu banyak disebutkan seperti itu. Uh, maksudnya ini ber, pada tahapan apa, tahapan apa gitu ya. Ini tidak bisa, ya, bisa ditentukan secara jelas. Tapi kita bisa melihat ya kalau dia refraktori. eh uh, shock septic sendiri mamanya ya. Diagnosa shock septic itu ditegakkan jika tensinya itu masih turun, MAP kurang dari 65 atau 60 gitu ya dengan adequate fluid resuscitation. Jadi setelah kita lakukan pemberian cairan dan tensinya masih tidak ndak naik, yaitu diagnosanya jadi shock septic. Tapi ketika kita berikan cairan dan tensinya naik, itu mungkin bukan shock septic. Septic ya, tapi mungkin belum shock septic. Jadi kalau in adik apa dengan adequate resuscitation, tapi tensinya tidak naik, lah itu mungkin sepsis lah. Di situ baru masuk vasopressor dan lain-lain. Karena patofisiologinya adalah fase dilatasi untuk sepsis. Dan nanti kalau umpamanya itu terus, itu mungkin tidak cukup dengan vasopressor, Mungkin epinefrin masuk di situ, vasopressin masuk, steroid masuk. Karena stagingnya sudah menjadi lebih berat. Jadi perjalanan penyakit sepsis seperti itu. Nanti akan keluar MODS dan lain sebagainya. Oh iya. Baik, dok. Mengenai resusitasi cairan, kembali ke dokter Edward tadi. Tadi dokter Edward menyampaikan 30 cc eh 30 cc per kilogram berat badan dalam 3 jam gitu ya deh, kalau nggak salah. Iya. Iya betul. Apakah... lama dong. Agak lama, bukan lama sekali. Jadi itu yang terbaru gitu. Oh, itu lama sekali. Ya. Gimana ya. tuh? Yang ya. yang terbaru gimana, Dok? Yang baru itu rekomendasinya adalah individualized therapy. Jadi ah. bukan lagi magic number 30 cc per kilo pokoknya sampai orangnya bengkak semua dikasih <laughs> 30 cc per kilo gitu. Ya. Ya. Itu juga kurang pas. Bertahun-tahun ini pendapat berusaha didebat benarkah bahwa 30 cc per kilo itu untuk berlaku semua orang. Dan hmm. pada akhirnya mereka mengeluarkan rekomendasi bahwa itu tidak lagi diendorse sebagai bukti yang level A1, katakanlah begitu ya. Tetapi hmm. yang level A1 sekarang individualized. Jadi ada namanya sebagai uh, um, apa ya, RF itu fluid responsiveness. Nah, fluid responsiveness itu menilai kalau misalkan dia dikasih sejumlah cairan, ada yang berubah enggak dengan tubuhnya? Nah, itu dikatakan tadi. Katakanlah angkanya mungkin 200 mili sampai 500 mili diberikan. Kemudian berapa lama, dok? Ya, ada yang tergantung juga pasiennya, dok. Misalkan oh, oh, oh. punya pasien yang oh kayaknya jantungnya nggak masalah ya, itu bisa aja diberikan dalam waktu 15 menit sampai 30 menit, oke. Okay. Tapi kalau misalkan pasien itu, oh ini udah masuk rumah sakit kira-kira 10 kali dalam tahun ini, semua tuh dekom, gitu jantungnya gede banget, gitu ya. Nah itu kita nggak bisa berikan dalam waktu cepat. Mungkin kita tambahkan lebih lama, mungkin satu jam, atau lebih lama. Karena itu disebut sebagai individualized. Yang dinilai adalah responnya. Katakanlah kita miskin. Saya mau kasih ini satu botol ya tapi setengah botol kok sudah ada yang membaik ya. Nah, ya, tunggu dulu. Nah, ini individualize responnya mulai kelihatan nih. Misalkan dia membaik, bagaimana kalau kita tambahkan lagi? Oh, lebih baik lagi. Nah, ini tadi yang dokter pun bilang, wah ini mungkin masih hipovolemi pasiennya. Nah, tapi kalau misalkan kita berikan sudah setengah jalan, kok tambah sesek ya pasiennya ya? Nggak tambah lebih baik, tapi kok tambah nggak karu karuan It stop dulu. Berarti ini pemberian cairan bukan pada tempatnya lagi. Nah, karena itu selain protokol juga kehadiran klinisi untuk menilai secara terus-menerus itu diperlukan begitu dok baik dok jadi tidak ada magic numbernya sudah nggak ada lagi ada, terus ini ada. ini kita bicara kalau sebelum terjadi shock sepsis ya dok ya kalau sudah shock maka ya diguyur begitu dok sampai ah dengan... uh, itu kalau sudah shock septic dok yeah. kalau sudah shock septic yeah. kalau masih sepsis biasa kan belum ada gangguan hemodinamik. Yeah. Yeah, ya jadi pelan-pelan lebih baik pelan-pelan ya dok ya Anggaplah ya. ]kan tadi dokter Edward men menyampaikan range-nya antara 200 sampai 500 cc ya. dalam 15 sampai 30 menit. Nanti dilihat ya. lagi kita. Gitu. Nah, nanti... <laughs> pasiennya, dok. Ini <laughs> agak susah untuk diterapkan pada ya, semua pasien. Ya, bisa pukul rata, ya, dok ya. ya bisa pukul rata. Jadi bingung. Ini paduannya gimana sih? Memang manusia unik soalnya, dok ya. Jadi nggak ada yang sama satu sama lain, gitu. Kalau mengenai ini, dok, kenapa kok pilihan cairannya yang rendah klorida itu alas alasannya apa, dok? Uh, sebetulnya bukan rendah klorida, tapi yang kloridanya nggak banyak-banyak amat. Nah, kita dari zaman dulu itu kan kita mengenal istilah sebagai normal salin. Yeah. Nah, karena namanya itu normal, jadi kita beranggapan bahwa ini adalah cairan yang normal. Tapi ternyata dia nggak normal-normal banget. Kenapa? Karena tubuh kita itu kan bukan hanya natrium dan klorida aslinya. Kan banyak sekali elektrolit yang lain. Yeah. Kita, ketika kita masukkan begitu banyak natrium dan klorida, ke dalam tubuh kita ini mengubah keseimbangan dalam tubuh kita dan yang buruk itu adalah dikatakan kalau kloridnya terlalu banyak kita akan menemui kondisi sebut, -sebut sebagai hiperkloremik asidosis ini yang menjadi uh, concern karena asidotik kan tidak baik untuk tubuh kita sudah sakit sekarang jadi asidosis karena klornya begitu banyak masuk sehingga bertahun-tahun orang berusaha mencari komposisi yang pas dan mereka menyebutnya sebagai balance, balance solution. Nah, balance itu kira-kira mendekati dengan ringer laktat, yaitu ada kaliumnya dikit, ada kloridanya juga, ada natriumnya juga. Terus ada yang disempurnakan namanya ringer asetat, contohnya begitu. Nah, itu dianggap lebih balance daripada hanya normal salin, yang sebetulnya tidak normal-normal banget karena isinya hanya Natrium dan klorida. Iya. Jadi kondisi hiperkloremik tadi bisa memperburuk asidosis yang terjadi pada sepsis itu, dok. Gitu. Benar sekali. Benar. Baik dok, terima kasih. Jadi ini ada satu pertanyaan lagi dari Prof. Sujari ini, guru kita. Jadi uh, disampaikan bahwa sepsis itu disebabkan oleh oleh infeksi. Salah satu salah satu terapi utamanya adalah source control, di mana source control salah satunya selain pembedahan juga Antibiotik. Nah, apakah sepsis itu selalu disebabkan oleh infeksi yang oleh um, um, bakteri gitu ya dok ya? Karena apakah selalu kita tuh um, mainnya tuh antibiotik begitu? Kalau misalnya disebabkan oleh virus kemudian jamur atau parasit itu apakah juga bisa terjadi yang namanya sepsis dok? Mungkin dokter kun biar gantian. Benar <gantin> nanti dokter lagi. Ya, terima kasih, Dokter Pandu. Memang sepsis itu disebabkan karena infeksi, dan infeksi itu bisa karena viral, fungal, atau bakterial. Jadi, tiga-tiganya itu bisa menyebabkan sepsis. Cuman selama ini yang yang kita apa namanya temui itu yang yang sering itu karena bakterial sepsis ya. Jadi, situ peran antibiotik mengenai viral sendiri bisa panda, Bisa. Kemarin waktu COVID itu kita kan kebingungan ya. Ini mau dikasih obat. sama sekarang pun enggak jelas ya obatnya apa COVID itu kan. Dan itu jelas karena viral. Jadi kalau itu karena viral, ya yang pertama ya jelas resusitasi dulu ya kalau pasien sepsis. Jadi suportifnya bagaimana, oksigenasinya bagaimana, kalau perlu intubasi, intubasi, ya mamanya seperti itu ya, kardiovaskulernya bagaimana, kalau stok ya diatasi. Kemudian uh, gold standardnya itu adalah menemukan bakterinya atau jamurnya. Jadi di situ kalau di rumah sakit kita yang rumah sakit di Sutomo mamanya itu kita kan ada fasilitas untuk kultur. Jadi itu yang akan kita lakukan dan kemudian nanti biotiknya itu akan sesuai dengan hasil kultur. Jadi eh, kalau mamanya kita curiga infeksi bakterial itu awalnya kita berikan yang yang broad spectrum dulu. Kemudian ketika dikultur dan ada hasil kultur maka kita berikan satu yang paling tepat. Sensitifnya itu jadi langkahnya seperti itu. Nah, umpamanya kalau ini kita curiganya viral, umpamanya ya dari suhu kultur, tidak ditemukan, uh, apa, tidak uh, diketemukan uh, hasil organismenya umpamanya ya. Kemudian dari pemeriksaan yang lain mungkin uh, mengarah ke viral ya. Mungkin dari situ kita bisa menghentikan obat-obat yang broad spektrum itu. Kalau tidak, nanti kita akan uh, curiga, apa uh, akan menghadapi masalah resistensi. Jadi kalau kalau di awal itu pemberian antibiotik dan kalau kita curiga itu bakterial, maka kita berikan. Kalau kita pasti itu viral ya mungkin tidak perlu ya mungkin diberikan antiviral sesuai dengan sesuai dengan apa diagnosa kita. Tapi kalau kita masih ragu-ragu karena pada pada sepsis pemberian antibiotik yang yang telat itu juga akan menyebabkan resikonya bertambah. Cuman kalau kita terlalu berantibiotik juga resiko resistensi juga bisa bertambah. Jadi mungkin kalau ada ada, ada fasilitas ya kita buktikan untuk untuk apa namanya penyebab sepsis sendiri itu dengan kultur itu kalau kalau ada ya. Tapi kalau mamanya kita ini ya kita paling tidak kita bisa berikan bot spektrum antibiotik kemudian dievaluasi kalau memang data tanda infeksi bakterial ya kita hentikan antibiotiknya. Mungkin itu 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 yang yang ya, pilihan kita. Terus kemudian ada beberapa populasi itu yang mungkin itu resiko terhadap jamur ya ya kita berikan ada scoringnya itu ya fungal skornya itu kira-kira pasien apa saja yang kemungkinan ini infeksinya tidak bakterial mungkin juga ada infeksi jamur yang numpang di situ kayak kemudian nanti biotik jangka panjang apa segala macam dan tidak selesai-selesai itu infeksinya ya mungkin ini bukan bakterinya tapi ada tumpangan jamur umpamanya seperti itu dan itu juga bisa diberikan nanti fungal juga mungkin itu sih tetap terhadap barangkali ada yang mau ditambahkan ya baik masih ada Teratur, ada yang ditambahkan Dok. Gih. Uh, jadi begini, protokol kita yang berkembang saat ini memang kita ini adalah bakterial atau fungal oriented. Ya, tidak terlalu banyak studi yang menyebutkan tentang viral untuk kaitannya dengan sepsis. Tapi kalau kita baca-baca, ya ternyata ada ya beberapa virus yang potensial menimbulkan sepsis, contohnya ada dingin herpes. Itu kalau kita baca-baca ada. Dan sebetulnya, kalau kita lihat, ini mohon dikoreksi ya. Para ahli mikrobiologi mungkin lebih mengerti dan paham viral itu pada dasarnya itu self-limiting disease. Kalau tubuh kita dalam kondisi kuat, mestinya dia akan self-limiting. Sampai dengan COVID, kemarin kita masih percaya itu ya. Kalau kuat itu ya self-limiting, walaupun akhirnya banyak yang buruk ya kondisinya. Tapi yang problem adalah ketika viral, ditumpangin ada infeksi bakterial nah ini sering terjadi begini karena apa karena kondisi badan sudah buruk kemudian kuman-kuman yang sebelumnya itu tenang-tenang saja sekarang dia berubah menjadi patogen nah ini menjadi masalah karena e, tumpang tindih jadinya ya sehingga protokol itu kadang-kadang tidak bisa pelak bisa kita tentukan seperti itu dan apakah kita berikan antivirus seperti pertanyaan dari sejawat ini susah untuk disebut untuk untuk di untuk dijawab. Kenapa? Karena melihat dari perkembangan virus sendiri yang harusnya itu adalah self limiting disease uh, untuk menemukan diagnostik toolsnya untuk menemukan jenis viralnya sendiri itu susah menurut saya. Dibandingkan kalau kita ingin menemukan source-nya itu adalah bakterial atau fungal. Kira-kira begitu. Ya. Baik, terkait tadi misalnya kultur ya, kan golden standard-nya itu gold nya kalau di misalnya di Sutomo adalah kita kultur, seandainya kulturnya itu uh, steril, tapi dengan gejala klinis dan laboratorium masih mengarah ke sepsis, apakah tetap kita berikan antibiotik broad spectrum, dok, atau hanya suportif? Ya, ini pertanyaan yang uh, agak tricky juga, ya. Artinya begini: kita mendapatkan pasien yang datang ke rumah sakit itu. Ini kenyataan ya, dok. Hampir semuanya masuk itu sudah di bom antibiotika. Somewhere, somehow sudah mendapatkan antibiotika. Dan ketika antibiotika itu masuk dalam sirkulasi tubuh kita, maka itu hampir semuanya yang bisa ditangkap dengan kultur itu di bumi hanguskan di depan. Nah, jadi yang ditangkap itu sudah nggak ada, dok. Yang berkeliaran di mana-mana itu. Tetapi di organnya kemungkinan besar dia Bercokolah di sana. Oh, si kenapa kita... bisa lolos dari antibiotik pemboman bum tadi <laughs> di organnya tadi? Iya, karena sebetulnya kan dia tidak hanya beredar di sirkulasi sistemik, tapi dia kan juga masuk ke dalam uh, perifer sampai ke organ lain-lain. Itu kan tidak bisa ditangkap dengan ambil darah begitu saja. Kemudian ambil sputum, itu kan nggak bisa ditangkap. Ambil kencing juga nggak bisa ditangkap. Jadi pemberian antibiotika yang sudah diberikan di awal itu Pedang bermata dua. Satu, kita tidak ingin pasiennya uh, lebih buruk karena itu saya beri antibiotik. Tetapi kalau kurang tepat, apalagi protokolnya sebenarnya mengatakan bahwa ambillah kultur, kemudian jangan menunda antibiotika. Nah, protokolnya itu, ambillah kultur, selanjutnya jangan menunda lagi antibiotika pada sepsis. Nah, yang susahnya kita memberi antibiotika tanpa menunggu hasil kultur ya dok ya. Kita beri empiris uh, dulu ya dok ya. Empiris, empiris. Jadi ambillah kultur, jangan menunda lagi diberikan antibiotika. Masalahnya itu yang ambillah kultur itu hilang. Jadi tidak menunda antibiotika, tapi tidak mengambil kultur. Sehingga ketika kita mengambil kultur, semua yang mau diambil, contohnya itu sudah di bumi hanguskan oleh antibiotika yang berjalan tadi. Sehingga kita kehilangan arah sebetulnya dalam kondisi seperti ini. Darah steril, sputum belum keluar, urin nggak keluar bisa katanya dokter pun waduh kencingnya nggak keluar putumnya nggak keluar cuma darah melulu darahnya sudah bersih karena sebagian sudah dibumi hanguskan oleh antibiotika di depan itu menjadi pertimbangan yang khusus buat kita akhirnya bagaimana sehingga kadang-kadang kita harus mencari pedoman-pedoman lain misalkan tren dari pemeriksaan darah lengkap leukositnya bagaimana kemudian klinis apakah misalkan kalau itu pneumonia apakah seputumnya ini purulen misalkan begitu. Atau misalkan setelah pemberian antibiotika beberapa hari kita lihat marker contoh misalkan tonin contohnya. Ini kira-kira apakah dia makin reda atau dia makin hebat nih antibiotiknya apa infeksinya. Jadi ada pedoman-pedoman lain yang kira-kira masih bisa dilakukan selain menunggu hasil kulturnya atau bila mana kulturnya semuanya kelihatan steril gitu ya, tapi kok pastinya sakit banget. Nah, itu adalah sesuatu yang yang memang kadang-kadang dilematis kira-kira. Uh, baik dokter. terima kasih. Mungkin tanya ke dokter kun karena waktu sudah mau sedikit. Ada dua sebenarnya masih saya pertanyaan dok. <laughs> yang pertama, misalnya ini ada pasien dengan membutuhkan uh, support nafas yang invasif, tapi tidak ada tanda-tanda infeksi ataupun sepsis. Apakah perlu antibiotik profilaksis dok? Untuk misalnya LMA atau ETT hmm. begitu dok? Atau ventilator yang sementara apa perlu, kalau di pembedahan kan kita mengenal antibiotik profilaksis, kalau di anestesi bagaimana? Uh, ya, terima kasih Dr. Pandu. Antibiotik profilaksis itu enggak dikenal ya, itu juga Gak, sesuatu enggak jadi e, antibiotik itu harus digunakan sesuai indikasi. Indikasi kalau diberikan di awal ya ya salah satu indikasinya adalah karena pembedahan. Jadi kita enggak 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 menggunakan antibiotik sebelum ditubasi diberikan antibiotik dulu gitu ya supaya nanti tidak VAP. Enggak <gulungan> enggak seperti itu. Jadi e, untuk resusitasi kita mengelola jalan nafas, ya karena pasien itu butuh sportif aja. Selama tidak ada infeksi apalagi tadi mungkin infeksinya viral mamanya ya pasien covid diintubasi gitu mamanya tapi diberikan antibiotik ya tujuannya buat apa kecuali kalau memang itu ada tanda-tanda infeksi dan tanda-tanda sepsis itu bisa kita berikan tapi kalau ndak ya pasien mamanya apnu karena karena apa intoksikasi mamanya ya apa opioid gitu ya kan nggak mungkin juga orang sesek gagal nafas intubasi tapi enggak ada infeksi ya kan kita enggak buat apa juga ngasih antibiotik tujuannya apa Soalnya kalau pembedahan kalau pembedahan kan memang membuka ini ya membuka barrier jadi itu yang yang harus dilakukan tapi kalau untuk untuk basi untuk lemah, kita enggak, enggak, berikan antibiotik mungkin Terima. itu sudah terbang ya, terakhir untuk dokter Edward tadi dokter Edward menyampaikan sedikit mengenai steroid dok steroid untuk suportif kapan kita sebenarnya mulai ngasih steroid dok dan apakah selama ini bermanfaat ternyata steroid. Iya, dok. Jadi dalam beberapa uh, rekomendasi ya dok, itu ada protokol satu antimikrobial, kedua fluid. Fluid nggak mempan, berarti kemudian kita harus pikir mungkin ini vasoplegi kan, jadi ada vasopresor, mungkin dia ada gangguan di jantung, dan lain-lain. Nah, steroid itu menempati ranking berikutnya lagi. Kalau seandainya itu semua tidak membuahkan hasil yang baik, maka kita sudah bisa mulai memberikan steroid dengan 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 pertimbangan begini. Pada pasien sepsis itu bisa saja ada eh, defisiensi dari unsur-unsur steroidnya sehingga pa, pa, protokolnya kita adalah menggunakan hidrokortison. Itu bisa diberikan, tapi itu adalah resource yang kesekian, Dok. Jadi bukan resource yang pertama steroid itu diberikan. Kira-kira demikian, dok. Ya, ya, Nah, itu karena waktunya juga sudah mau habis. Silakan mungkin dokter Kun dulu kalau ada uh, message yang ingin disampaikan kepada para peserta dolan hari ini. Highlightnya apa, dok? Kira-kira take home message ya. Ya, kebetulan September ini diperingati sebagai resepsi juga ya, dokter hmm. Edward ya. Jadi, uh, ya intinya adalah membuat kita aware bahwa sepsis ini merupakan salah satu yang membuat mortalitas itu cukup tinggi ya di di rumah sakit maupun di masyarakat jadi deteksi dini eh, pada pada sepsis dan kemudian laksanaan yang adekuat itu mungkin akan banyak membantu untuk save life ya dan apa terpandu dan kemudian juga rangka-rangka preventif ya termasuk tadi cuci tangan apa segala macam itu sangat sangat penting terutama buat pasien-pasien kita ya supaya uh, mengurangi resiko dari sepsis. Mungkin itu sih, Dokter Pandu. Terima kasih. Ya, terima kasih, Dr. Dokter Mungkin ada yang disampaikan dulu. Oke, okay. sejalan dengan Dokter Kun, uh, pesan dari kami mencegah itu lebih murah daripada mengobati. Jadi mulailah kita mengatasi problem itu di awal, di hulu. Jangan kita uh, Ter, tergagap-gagap mengatasi pada kondisi yang futile yang terakhir masalah hilirnya karena sebetulnya mencegah itu memang lebih baik daripada kita menghadapi kondisi yang sangat berat pada akhirnya. Yeah, sementara itu dulu terima kasih banyak. Ya, baik terima kasih banyak kedua narasumber kita yang hebat- hebat luar biasa sore hari ini Dr Gun dan Dr Edward uh, terima kasih atas uh, kesediaannya mengisi acara donan dan semoga edukasinya bermanfaat dan untuk kita semua dan juga uh, kami sampaikan kepada para peserta donan jangan lupa untuk nanti mulai sore ini biasanya sampai dengan jam 2359 mengakses LMS-nya di pelataran Sehat untuk bisa mendapatkan SKP Kementerian Kesehatan jadi sebagai tadi take -home message nya bahwa sepsis merupakan salah satu pembunuh utama ya dokter terutama di setting intensive care merupakan salah satu penyebab healthcare cost yang sangat tinggi Kemudian juga 80 persen awalnya terjadi di luar rumah sakit. Jadi perannya kita sebagai tenaga kesehatan untuk uh, uh, precaution ya, jadi uh, apa namanya menjaga cuci tangan, kemudian prosedur aseptik dan deteksi dini serta uh, timely uh, treatment serta rujukan apabila diperlukan. Baik, terima kasih uh, para peserta dolan atas perhatiannya dan narasumber kami kembalikan ke Bus kan saya dokter ulang terima kasih baik terima kasih banyak dokter atas kesempatannya terima kasih kepada dokter Pandu yang telah memoderatori kegiatan kita pada sore hari ini luar biasa banget diskusinya kasih juga dokter pun dokter Edward banyak sekali pertanyaan Uh, perihal sepsis ini ya mungkin nanti kalau seandainya diadakan sesi kedua juga masih bisa dok karena memang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan kasus-kasus yang kita dapatkan mengenai sepsis utamanya di paskes-paskes primer yang mungkin apa sih yang harus kita lakukan mungkin juga kita kadang dapetnya tuh panik adanya duluan tuh panik waduh di apa ini nih dia apa ini jadi mungkin itu uh, salah webinar ini salah satu yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita di paskes pertama Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Ko, Dr. Edward atas sedekah ilmunya. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan kami ingatkan lagi kepada uh, pendengar setia dolan bahwa nanti akan ada seri ke-87 yaitu tanggal 9 September 2024. Nantinya akan hadir dari tim terdosni yang akan membahas mengenai polineuropati dan akan ada narasumber kita yaitu Dr. Mujiani Basuki spesialis saraf beliau merupakan staf departemen atau KSM Neurologi FK Unair RSUD Dr. Sutomo. dan ada Dr. Vidiana Sbn, so spesialis NNT konsultan beliau merupakan staf departemen atau KSM Neurologi FK Unair dan RSUD Dr. Sutomo. Baik, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik itu semacam maupun tidak. Sekali lagi terima kasih dokter Kun, terima kasih dokter Edward. Semoga sehat selalu. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.